Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga usahawan dan mungkin bakal-bakal usahawan kita pada pagi ini. Diharap semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Setiap hari yang datang, hari-hari pasti ada cabaran. Tapi jangan risau, malam pasti akan menjadi siang dan gelap pastinya akan menemui cahaya di hujung jalan, insya-Allah. Kementerian Pengurusan Usahawan dan Koperasi MEDEC melalui SMEcorp Malaysia meneruskan sesi soal usahawan pada hari ini dengan topik yang pastinya berkisar kepada cabaran dan juga pembangunan usahawan. Soal usahawan ini adalah satu platform yang dibuat untuk platform interaksi di antara kaunselor perniagaan SMEcorp Malaysia, agensi kerajaan, institusi kewangan, pakar-pakar yang berkaitan dan usahawan PKS bersama dengan para usahawan secara atas talian bagi berkongsi maklumat mengenai program-program pembangunan usahawan. Begitu juga dengan latihan, amalan terbaik dalam perniagaan dan pelbagai perkara lain bagi membantu PKS menghadapi cabaran terutamanya suasana COVID pada masa ini. Tajuk kita pada hari ini memang agak menggerunkan sikit, okay, iaitu bahana COVID. Okay, namun begitu, ini adalah detik sukar bagi kita semua. Walaupun pahit untuk tertelan, namun begitu COVID ini bukan saja menggugat kita kata kesihatan dan juga nyawa manusia, tetapi dalam masa yang sama juga memberikan satu tekanan ataupun sedang menggugat ekonomi negara. Okey, kita Malaysia juga terkesan terutama di kalangan PKS kita berkenaan dengan apa situasi ekonomi sekarang ini. Tak kira ramai yang mungkin memberikan fokus permasalahan ini kepada contohnya industri seperti penerbangan dan perhotelan. Namun gitu, gelombang dan impaknya kini turut dirasai oleh PKS, terutamanya apabila kita mula memperkenalkan PKP dan sekarang ini PKP 2. Okay. Kini kebanyakan PKS tak dapat dinafikan adakalanya mereka menyuarakan mengatakan bahawa mereka ni ibarat bernafas dalam lumpur. Jika tanpa bantuan yang diberikan dan juga bimbingan sewajarnya, dijangka ramai akan gulung tikar. Tahukah anda semua, berdasarkan satu kaji selidik yang pernah dijalankan oleh SMEcorp Malaysia semasa PKP yang pertama dulu, mendapati bahawa 81% okay, responden memberi maklum balas bahawa mereka hanya mempunyai aliran wang tunai yang cukup untuk meneruskan operasi hanya untuk 3 bulan sahaja. Manakala, okey, hanya 1% sahaja yang mampu untuk bertahan lebih setahun. Ini satu dah angka yang amat-amat merisaukan. Okey. Dan dalam keadaan sekarang ini, kita dapati bahawa suasana COVID atau bencana COVID yang melanda ini, kita akan melihat dua senario di sini. Satu, wujudnya okey, peniaga informal ataupun usahawan mikro. Ini akibat daripada sebelum ini mereka mungkin merupakan golongan-golongan yang bekerja makan gaji. Namun begitu, hari ini mereka tiada alternatif lain, mungkin hilang sumber pendapatan, maka wujudlah okey, kita kata lambakan usahawan mikro dan juga informal business ini. Okey. Sedikit rekod, mengikut bancian yang dibuat pada 2016, ni kita kata 2016 dulu, daripada sejumlah 907,065 PKS, 76.5% merupakan usahawan mikro. Okay. Jadi kita dapat bayangkan pada hari ini jumlah tersebut mungkin bertambah. Ini menyebabkan satu persaingan yang cukup sengit. Okay. Itu senario yang pertama. Senario yang kedua, usahawan yang sedia ada pula, mereka berhadapan dengan satu tekanan di mana keseluruhan kita katakan persekitaran adalah di luar kawalan mereka dan berubah sepenuhnya. Contohnya, bila PKP ini dilaksanakan, jumlah kita kata jumlah persaingan itu bertambah contohnya. Perubahan sikap pengguna berbeza, kuasa beli yang berubah dan persaingan mendadak ini menyebabkan mereka ini terkesan. Okey. Dalam masa yang sama, mereka juga terperangkap. Ada di antara usahawan pula yang terperangkap. Sebelum ini mereka menggunakan model-model perniagaan which is yang konvensional. Okey. Mungkin mereka tidak bersedia contohnya untuk memasuki pasaran online.
Mereka gagal untuk membuat pendekatan baru untuk menakluki pasaran dan juga perkhidmatan dan juga berubah sepenuhnya dengan norma baru ini. Okey. Untuk membincangkan berkenaan hal ini, kadang-kadang kita berfikir sama ada menyediakan produk dulu ke atau nak buat promosi dulu contohnya. Kita ada dua orang panel kita yang kita jemput pada hari ini. Okey. Untuk membincangkan salah satu elemen penting dalam perniagaan iaitu penjanaan pendapatan dan bagaimana kaedah ini boleh dibuat dan mewujudkan satu pasaran yang efektif untuk membantu PKS kita. Okey. Ini amat penting sebab kita faham sumber modal kita adalah amat terhad. Okey. Bayangkan sekiranya kita telah menghasilkan produk ataupun kita mencari produk, dah kumpul semuanya, kemudiannya kita pun cuba menjual tetapi akhirnya kita gagal menjual. Ini merupakan satu perkara yang amat-amat ditakuti oleh peniaga ataupun usahawan. So untuk mengupas persoalan ini, di studio kita hari ini kita ada dua. Satu iaitu SAF Global Consulting iaitu Encik Ahmad Hassan. Mungkin kita akan perkenalkan sikit, kita mungkin boleh mainkan sedikit video aktiviti yang dijalankan oleh SAF Global Consulting ini. Kita tunggu. Okey, untuk makluman, SAF Local Consulting ini merupakan syarikat latihan yang menjalankan training Street Smart yang lebih memberikan fokus kepada industri mikro dan juga informal business. Kita saksikan. Okey, itu tadi sedikit sebanyak berkenaan dengan saya rasa one of platform yang dibuat oleh SAF Local Consulting. Saya ingin menjemput Cik Amir. Apa khabar Cik Amir? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Amir mungkin boleh sebelum kita mula berbicara, berbincang, mungkin boleh memperkenalkan diri sikit lepas tu mungkin aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh SAF Local Consulting. Okey, terima kasih kepada Cik Rahim. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada pasukan daripada SME Corp kerana telah menjemput SAF Local Consulting pada pagi ini untuk topik bahana COVID-19. Okey, sebelum itu saya perkenalkan, SAF Local Consulting adalah sebagaimana yang Cik Rahim dah mention tadi, adalah syarikat trainer penyedia latihan yang menyediakan latihan keusahawanan di mana fokus latihan kami adalah tertumpu kepada kumpulan usahawan daripada mikro dan juga informal business. Kerana informal business mikro ni sebagaimana yang dinyatakan tadi, dari segi peratusnya adalah golongan usahawan yang terbesar, iaitu hampir 80% ya kira-kira. Dan dalam keadaan suasana PKP dan keadaan COVID ini, tidak dapat tidak golongan usahawan mikro dan juga informal business ni terkesan oleh PKP kerana aktiviti-aktiviti perniagaan yang terhad. Jadi apa yang kami jalankan di SAF Global Consulting adalah menyediakan latihan berbentuk keusahawanan. Kisah yang disiarkan sebentar tadi itu adalah digital, itu
kita permudahkan apa yang dipelajari itu dengan penggunaan handphone. Rata-rata sekarang ni semua usahawan, semua pengguna media yang paling senang untuk berinteraksi adalah melalui handphone. Jadi kami memudahkan latihan kami dengan penggunaan aplikasi melalui handphone. Both Syamir, agak tersekat-sekat kat sini, tak apa. Nanti kita akan kembali semula kepada Cik Amin nanti. Of course, ada banyak soalan yang akan ditanyakan. Okay. Terusnya, kalau tadi kita tengok dari sudut seorang trainer, maksudnya yang kita dapatkan input dan kita dapatkan pengetahuan daripada trainer. Yang kedua ni adalah yang panel yang kita jemput ni merupakan industry player itself. Okay, pemain industri. Iaitu daripada Manggis Group, Encik Faris Hamdi. Apa khabar Encik Faris? Encik Faris mungkin kena on. Tak, saya tak dengar sini. Mungkin kena on sikit Encik Faris. Encik Faris punya tu. Yes, okey. Kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Itu benda biasa tu. Okey. Okey. Okey, Encik Faris. Okey, sebelum tu kita nak mainkan sedikit slot apa yang dilakukan oleh Manggis Group ni. Sebelum Cik Faris memperkenalkan Manggis Group dan juga sedikit latar belakang Cik Faris. Okey, silakan. Okey, kita cuba ulang balik, mungkin tersangkut dekat sini. Ada sedikit masalah teknikal, tapi mungkin kita cuba ulang balik semula. So, untuk kita mendapatkan sedikit gambaran aktiviti yang jalan oleh Manggis Group. Cik Fad, untuk pengetahuan, Manggis Group ini merupakan syarikat yang banyak kita kata terlibat untuk pembangunan atau membuat bantu mereka usahawan-usahawan lain untuk membuat branding, digital content, production solution dan juga content distribution. Ini adalah penting. Jadi itu utamanya apabila kita bercakap berkenaan dengan online dan sebagainya. Ini adalah benda-benda yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, kita cuba mainkan sekali lagi. Sedikit gangguan teknikal. Ada teknikal. Tak apa, sementara tu sementara tu mungkinlah sementara kita technical team kita cuba mengatasi masalah teknikal ni, mungkin dia segan sikit kot dengan Manggis Group ni. Mungkin Cik Faris boleh explain sikit berkenaan Manggis Group. Kemudian bagi tengok video tu. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan usahawan yang berada di luar sana. Terima kasih banyak-banyak pada SME Corp, Cik Rahim terutamanya, dan juga pada Cik Amir lah daripada South Global. So bagi pihak Manggis Group, kami berbesar hati kerana dijemput pagi ini untuk berkongsi sedikit pengalaman, sedikit orang cakap pahit mahu dari segi pembangunan jenama dan juga marketing lah. Alhamdulillah kami sendiri Manggis Group sudah 18 tahun bertapak dalam industri, yang mana kami punya fokus sekarang ni adalah kepada pembentukan syarikat rangkaian kandungan kreatif.
ataupun nama lainnya kita panggil Creative Content Networks. So Creative Content Networks ni basically an ecosystem yang mana kita ada fokus tertentu, seperti contoh syarikat yang saya tengah rajui iaitu Celebrate TV merupakan pembekal kandungan kepada stesen penyiar di Malaysia seperti Astro, TV3, RTM and so on. Dan juga kita ada syarikat yang dinamakan Destinasi TV. Untuk rakan-rakan usahawan yang biasa dengan YouTube mungkin pernah dengar lah, dengan contohnya Mak Saleh Cari Makan, Nasi Tanda Show. It's basically pembuat kandungan untuk platform di YouTube. Dan juga satu lagi company yang relevan dalam Manggis Group kami ialah IDA Agency, yang mana fokus syarikat ini adalah agensi pemasaran digital. So most of digital marketing was adalah dilakukan oleh syarikat IDA Agency lah. Tetapi dalam bentuk yang lagi mudah, perkhidmatan kami ini merangkumi pengiklanan, pembangunan jenama, pembuatan rancangan TV, iklan, video dan juga pengedaran kandungan kepada platform dan juga pasaran antarabangsa lah. Mungkin rakan-rakan usahawan kat luar sana yang biasa menonton TV pernah dengar apa rancangan seperti Destinasi Cinta Bersama Asia kan. Kita buat travel show dengan artis, kita apa pernah dengar juga program Love BB, kita buat kerjasama dengan Fashion Billy and then apa antara satu lagi content ialah seperti Oh Abang Kosmetik lah dengan Dato' Alif Syukri lah, dengan dia. So ideally there's banyak cara untuk kita pasarkan jenama kita, banyak cara untuk kita pastikan klien ingat, tetapi publicity in a nutshell dalam bentuk ringkas, pemasaran adalah keutamaan bagi syarikat untuk pastikan klien atau prospek buyer ingat pada kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Faris. Itu Cik Faris hari ini kita nak tengok, sebab kadang-kadang ini kita punya apa pemikiran. Contohnya, kita selalu beranggapan bahawa kalau online ataupun kita kata berbentuk rancangan itu, terutama di kalangan SME ni agak takut untuk melaksanakannya sebab dia rasa macam mahal ataupun dia takut macam boleh tak buat benda tu contohnya. Sedangkan saya rasa ini merupakan benda yang cukup penting sebenarnya. Tak apa, hari ini kita akan kupas berkenaan dengan benda tu. Kita ready ke ataupun kita terus dengan video tadi? Kalau nak tengok sikit ke kalau boleh? Okay, kita cuba sekali lagi. Penat Cik Faris dah buat video tu. Okay, dan bukan sekurang-kurangnya memberi gambaran dekat luar sebenarnya bagaimana bidang penyiaran juga merupakan salah satu elemen untuk kita kata memperkenalkan jenama kita, terutama di kalangan kita punya PKS. Itu cukup penting sebenarnya. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, masih kita menunggu. Tapi tak apalah, I think kita terus pada soalan yang pertama lah. Okay, ini saya pergi kepada Cik Amir, okay, South Local. Okay, sebab saya faham South Local ni dia banyak membuat latihan ataupun kita katakan khusus untuk membimbing terutamanya di kalangan informal business dan juga micro. Jadi of course bila Cik Amir dah melaksanakan latihan dan sebagainya, pastinya Cik Amir mempunyai satu kita kata input berkenaan sasana PKS kita di luar sana. Okay, so boleh kongsi sedikit sebenarnya in the real world ni situasi atau cabaran yang dihadapi oleh PKS Micro ni dalam suasana sekarang ni bagaimana sebenarnya? Apakah isu yang mereka sedang hadapi sekarang ni? Silakan Cik Amir. Okay, sure. Okey, Cik Rahim, terima kasih. Okey, isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan mikro dan juga informal business. Okey, kata-kata kita sedar. Kita sedar, umumnya sedar dengan PKP, dengan keadaan COVID, bahana COVID-19. Dan juga terkesannya industri dan realisasi ini. Kita tengok dari segi aktiviti ekonomi, penjanaan pendapatan. Secara umumnya, industri perhotelan, penerbangan hampir lumpuh. Dan kita tahu terdapat beberapa hotel yang bertaraf 5 bintang yang terpaksa
mencari alternatif lain kerana kekangan aktiviti perniagaan yang dijalankan sekarang. Itu daripada sudut industri pelancongan. Kita tengok juga F&B, kedai-kedai, berita baik untuk untuk apa ni umum. Hari ini dekat gerai makan dah boleh makan dah. Cuma setakat dua orang je lah. Ah, tak apalah, nanti kita tarik nanti. Cuma setakat dua orang. Tapi sebelum tu, apa yang kita facing oleh usahawan-usahawan apa ni pengendali restoran ni, di mana mereka terpaksa bertukar kepada daripada dine-in yang tidak dibenarkan. Okay. Mereka terpaksa bertukar kepada pembungkusan, di mana mereka menyediakan makanan bungkus untuk dibeli dan dibawa balik. Dan kata-kata bila-bila kita go to the ground, dari segi pendapatan mereka terjejas kerana pengurangan, kurangnya kata-kata bila PKP dan arahan bekerja daripada rumah ni, masing-masing memasak di rumah. Jadi demand kepada makanan ni agak terhad. Dan sure, minuman. Minuman adalah satu-satu sumber pendapatan untuk restoran yang agak banyak, agak lumayan. Jadi kata-kata pembungkusan makanan hanya pada makanan saja. Bila minuman tu tak dibeli, jadi dia menjejaskan pendapatan. Sedangkan minuman ni dari segi margin pendapatan ni agak tinggi. Okey, daripada pengalaman kami, sublokus ni kami menjalankan latihan keusahawanan untuk agensi seperti DBKL. Kami menjalankan latihan keusahawanan untuk penghuni PPR, di mana kita lihat kata-kata mereka menghadapi masalah untuk memasarkan produk dia. Produk tu ada, okay, tapi kaedah dia macam mana nak dipasarkan, macam mana nak keluar daripada, contohnya apa yang kami buat di satu kawasan, contohnya di Jinjam, macam mana nak keluar produk tu daripada Jinjam. Setakat apa yang mereka buat, gerai makanan mereka, menjual makanan nasi lemak contohnya waktu pagi, untuk dikenali untuk di kawasan Jinjam, macam mana mereka nak pergi lebih daripada tu. So di antara kaedah yang kita perkenalkan di sini adalah digital marketing lah. Kenapa digital marketing? Kerana ini adalah satu tools yang paling cost effective lah dalam keadaan sekarang ni. Cost effective di mana taburan, sasaran dia boleh tersebar luas, di mana kami dalam presentation kami, dalam talk kami kepada golongan usahawan Jinjam ni, makanan mereka tidak lagi tertumpu hanya di Jinjam saja. Daripada pengalaman kami sendiri, daripada selepas baik saja latihan keusahawanan itu, di mana kami, latihan keusahawanan kami mengamalkan you boleh jual semasa dalam kursus. Okay. Baik saja first day selepas kita pergi kepada modul promosi itu, dia boleh jual dan hasilnya dia dah dapat order. Dah dapat order daripada Shah Alam, daripada Bangi. Saya ambil contoh juga untuk golongan asnaf. Juga another issue adalah pengurusan kewangan, di mana dengan kekangan modal yang terhad, macam mana nak di optimize, macam mana nak dihasilkan pendapatan yang maksimum. Jadi apa yang kami ajar itu, apa yang kami kongsikan adalah pengurusan kewangan. Ini kita tak perlu pergi kepada detail, kepada teknikal jargon, kita pergi kepada bahasa mudah, macam mana mengira keuntungan kasar, macam mana mengira perbelanjaan, macam mana mereka tahu ini adalah titik pulang modal mereka. Surprisingly, ada di sana, usahawan di sana yang tidak sedar, yang tidak tahu apa itu titik pulang modal. Dia tak tahu sama ada penagihan mereka setiap hari itu adakah membuat untung ataupun tidak. Jadi itu adalah isu-isu yang kita lihat yang memang berlaku on the ground. Jadi maksudnya Encik Amir, kita boleh simpulkan kat sini bahawa dalam di kalangan kita, kata kita punya usahawan mikro ataupun informal business ini, mereka mempunyai produk. Tetapi dua benda yang menjadi isu kepada mereka adalah, satu, bagaimana untuk memasuki pasaran, yang pertama. Yang keduanya saya rasa lebih kepada pengurusan pendapatan. Yalah, dapat duit tu macam mana nak simpan, macam nak pusing balik untuk meneruskan kehidupan hari-hari, sebab dia akan habis gitu saja. Saya nampak ini merupakan dua isu yang cukup penting, yang saya rasa memang, saya rasa ini secara umumnya merupakan masalah yang dihadapi terutamanya oleh usahawan mikro. Okey, terima kasih Jamil. Kita pergi pada Cik Faris pula. Cik Faris ni lebih kepada syarikat-syarikat yang mungkin dah establish ni, tetapi kemudiannya mereka ni dah ada produk dia,
mereka dah ada dalam pasaran dah sekarang ni. Cuma sekarang ni bila tiba masa COVID ni, tiba-tiba macam cendawan persaingannya tu. Okey. Jadi isunya adalah apakah masalah yang dihadapi oleh PKS ni untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka, terutama mereka yang dah ada ni. Okey, mengekalkan supaya what they call diorang ni sustain dalam pasaran. Adakah masalah kos? Adakah mereka kurang faham untuk mencari segmen pasaran atau tidak memahami konsep pasaran itu sendiri? Okey, bagaimana dari segi pandangan Cik Faris yang merupakan ialah industry player yang sering berhubung dan sering melakukan, mungkin boleh kata kata apa, menjalankan perkhidmatan untuk untuk membantu memberikan pasaran, create pasaran kepada pelanggan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Rahim, soalan yang sangat mencabar, soalan yang sangat relevan, soalan yang betul-betul terus kena kepada hati 1 juta usahawan kita di Malaysia ni lah. Kita sendiri sedar, jawapan saya merujuk kepada cabaran ni basically ada tiga poin penting. Satu ialah tentang keadaan pasaran keseluruhan. Kedua ialah kefahaman tentang mampu buat. Okay. Dan juga memahami kehendak pasaran dan juga tentang struktur perniagaan. Poin nombor satu daripada segi cabaran kita adalah kita kena faham tentang the holistic, tentang keadaan pasaran yang kita alami sekini. I mean kalau macam apa Cik Amir sebut tadi kan, tentang bila datangnya COVID ni yang impact terus kepada tourism, impact terus kepada hoteliers, kepada apa airlines. Kita pun tahu semasa announcement pada akhir March 2020, kita tahu fokus pelanggan ketika itu ialah untuk membeli secara talian. Dan kita nampak ramai usahawan-usahawan kecil yang ada niat untuk membesarkan lagi pasaran, menceburkan diri ke dalam digital marketing dan juga online platform. Tetapi pada PKP yang baru-baru ini, iaitu pada akhir 2020-2021, orang semua sedar that pandemik COVID-19 ni akan berterusan. Betul. So dengan ada duit yang ada di dalam poket, pelanggan akan lebih berhati-hati tentang apa barang yang perlu dibeli. So, sebagai usahawan, kita tahu kita bukan sahaja bersaing dengan usahawan-usahawan lain, tetapi kita juga perlu memahami sentimen dari segi pembeli itu sendiri. So, itu adalah cabaran pertama. So, cabaran kedua ialah kepakaran, iaitu apa yang kita boleh buat dengan kehendak pasaran. Ramai kat luar sana yang alhamdulillah telah diberikan kepakaran, kebolehan untuk masak macam Suti Subu. Kalau tuan-tuan perempuan ingat lagi, kita ada Cik Nom kan, influencer-influencer yang memang hangat di pasaran lah tentang kebolehan memasak. Jadi baiknya pada mereka, mereka juga tahu macam mana untuk berhubung terus kepada pembeli. Jadi dalam keadaan ini ada dua elemen yang kita kena faham. Kita yes, kita ada kepakaran masak, kita ada kepakaran bertukang, kita ada kepakaran membuat produk. Tapi adakah kita mampu menjual? So dua skill set yang berbeza. Okay. Dengan kelebihan ada yang pada kita, dengan kefahaman apa yang pasaran mahukan, itu yang kita boleh cari orang marketing panggil gap between apa yang demand perlukan dan apa juga yang supply yang ada di pasaran. Dan poin yang nombor tiga yang terakhir daripada saya ialah dari segi cabaran yang paling besar sekali adalah objektif perniagaan itu sendiri. Seperti contoh most of the businesses yang ada di luar niatnya ialah okay, saya nak cari pendapatan lebihan. Tetapi ini ada dua perbincangan berbeza. Sama ada kita nak dapat fast cash, duit cepat, okay, atau kita nak ada bisnes yang sustainable. So bisnes sustainable, kalau konsep perakaunan, mesti ada retained earning, mesti ada pendapatan lebihan yang bakal dilabuhkan seterusnya. Tetapi fast cash basically purely untuk mengambil bukan manipulasi tetapi leveraging from the current environment. And still bawah topik struktur perniagaan ni, kita kena faham tentang funnel, marketing funnel. Kalau tuan-tuan perempuan ingat jalan kelas-kelas yang mungkin ditawarkan oleh Cik Amin nanti, kita ada satu big funnel, orang cakap curung kan. Curung ni yang mana bermula kita kena faham untuk capture pasaran, kita kena build awareness. Awareness orang tahu tentang produk kita. Kita boleh buat event, kita boleh buat advertising, boleh buat trade show, blog, webinar dan lain-lain. Tetapi daripada awareness tu akan datang interest, akan datang minat terhadap produk atau services kita. Kemudian akhirnya ke arah niat untuk membeli, evaluation daripada pembeli, dan akhirnya kita kepada poin terakhir, iaitu pembelian.
So marketing funnel ni is basically one of the basic guideline yang mana usahawan semua perlu faham that sales are being driven by this marketing funnel. So and saya nak tarik apa perhatian pada rakan-rakan semua ialah case study yang kita sentiasa aware lah. Ada satu case daripada apa seorang pilot yang apa sebelum ni dengan Qatar Airlines kan. So okay, balik Alam dia buat kedai burger dia sendiri and basically it's flourish. So all of these are basically understanding tentang apa kita buat dengan apa yang pasaran perlukan. Okay. So macam Cik Amir sebut tadi jugalah, memang ramai orang akan masuk industri F&B, akan ramai orang masuk into apa nama services-services yang related dengan food kan. But at the end of the day, do we understand what we want? Apa niat kita semasa kita buat business? And secondly, adakah kita faham apa yang diperlukan oleh pengguna? Dan akhir sekali, third, macam mana kita nak reach out to our client? So itu adalah cabaran yang saya rasa general bagi semua orang usahawan untuk kita pertimbangkan. Terima kasih, Cik. Okay. Okay, cukup clear. Yang menarik perhatian saya tadi adalah bila kita bercakap dengan betul, ada setengah tu yang terjun menjadi usahawan tanpa hala tuju yang jelas. Ini yang biasanya akan terperangkap. Okay. Contohnya kita kata sama ada dia akan berterusan untuk menjadi usahawan ataupun hanya untuk sementara waktu. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita nampak lambatkan usahawan dan akhirnya tutup perniagaan tu. Itu yang tak sedapnya. Sebab dalam masa sama dia mewujudkan persaingan juga pada orang lain, terutama pada syarikat-syarikat yang ada ni kan. Itu merupakan satu keadaan lah. Tetapi dalam satu sudut yang lain, kita dapati bahawa the positive part adalah automatically orang yang mungkin selama ni tidak pernah menggunakan kita kata apa nama ni online dan sebagainya akan berpindah. Okey, suka tak suka akan berpindah. Itu adalah satu perkara yang sebenarnya dari segi satu sudut positif itulah yang berlaku. Okey, kembali kepada Cik Amir. Okey. Kita bercakap again berkenaan dengan informal business, kumpulan ini dan juga micro. Okey. Bagi mereka yang baru ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Saya kata tadi tiba-tiba yang mungkin hilang pekerjaan yang ingin masuk. Saya dapati kadang-kadang kita tengok dekat kita punya laman sosial dan sebagainya ada kadang-kadang dipaparkan. Kita pun agak kesihan juga kadang-kadang kita tengok. Kita buka perniagaan, produk itu ada, kita pun bacaklah kita punya kedai di tepi jalan. Dengan harapan bahawa apabila kita buka hari ini orang akan datang. Tetapi dia tidak ada dia punya seeding, memperkenalkan terlebih dahulu menyebabkan kerugian itu berlaku dan berapa lama mereka boleh bertahan. Jadi mungkin dari sudut staff local yang berpengalaman untuk melatih usahawan baru ni, apakah kaedah terbaik pemasaran yang mungkin boleh dilakukan? Mungkin sedikit tips, okay, mempromosikan ataupun penjenaan produk. Adakah kita menjual sebelum produk itu diwujudkan ataupun dah ada produk semua baru kita nak jual? Okey, mana satu kaedah yang lebih baik? Ini kita bercakap kenaan dengan orang yang betul-betul baru nak berniaga, tak ada ilmu perniagaan dan dalam keadaan tertekan dan ingin memulakan perniagaan. Mungkin sedikit tips, Cik Amir. Okey, apa yang saya faham ni itu soalan ya. Jual dulu atau promosi dulu? Ya, yeah, betul. Okey, kita setuju secara umum kita dah melepasi satu peringkat penghasilan produk di mana kalau kita tengok kursus-kursus yang ditawarkan sebelum di mana-mana agensi adalah lebih tertumpu kepada penghasilan produk. Jadi produk tu saya rasa dah kita nak melepasi tahap itu. Jadi produk tu kita produk dah ada. Isu sekarang ni macam mana kita nak jual produk-produk tu. Okey. Berbalik kepada soalan tadi kepada usahawan baru. Contoh yang saya ambil lah, okey, peniaga yang terkesan, pekerja yang sebelum ni makan gaji terkesan dan diberikan kerja dan the only option dengan modal yang terhad. Okay. Set up business, gerai makan, gerai jalanan atau street smart. Okay, promosi atau jual barang terus. Okay, dalam keadaan modal yang terhad ini, saya lebih syorkan seeding lah. Seeding, yang mention dari seeding, di mana kita membuat promosi awal. Contohnya saya ambil lah kalau underground, mungkin sebelum didirikan gerai, dibangunkan gerai, buat dulu promosi. Dan
Kerana ada beberapa sebab. Satunya, kita tak dalam keadaan modal yang terhad ni, kita perlu, peniaga tersendiri perlu tahu adakah barangan itu boleh dijual. Adakah dia mencapai sasaran pelanggan di sekitar ini. Jadi dengan membuat CD ini, dia tahu dapat sambutan ataupun tidak. Secondly, barang itu sendiri kita tahu kita tak pasti dari persaingan dia. Jadi kalau untuk menjawab soalan daripada Cik Rahim tadi, untuk peniaga baru jual dulu atau promosi dulu, jelas dekat situ adalah promosi. Dan dalam keadaan nomor sekarang, nomor baru. I mean, kata-kata kita pun masih lagi kekok dengan nomor baru yang sedang jalan sekarang. Kaedah yang paling murah, paling cost effective adalah menggunakan digital. Dan terdapat tidak, saya berbalik kepada handphone lah. Kenapa handphone itu saya tekankan. Kerana kata-kata pengguna, baik pembeli, baik peniaga, masing-masing dah ada handphone. Dan sekarang ni dah ada smartphone yang boleh digunapakai untuk memasarkan produk dia. Dan kita tengok dekat luar sana dah macam-macam grup. Dah ada grup WhatsApp. Dan kalau yang mana yang advance sikit, boleh pergi kepada social media through Facebook ads, IG. Dan mungkin kalau produk yang mereka yakini dan ada pasaran, mungkin mereka boleh menggunakan Lazada, Shopee untuk dipasarkan. Yeah, okay. Dengan sedikit fee lah. Jadi kalau dalam konteks latihan persahuanan yang kami sediakan untuk pembangunan exposure kepada digital marketing, of course sedikit tips kepada sawang-sawang baru lah, especially the street smart informal business ni. Kena pasti social media, apa bentuk social media yang sesuai untuk produk masing-masing. Contohnya, okay, social media digunapakaikan lebih untuk berkumpulan, berinteraksi, bersosial. Dan dalam masa yang sama, kita pasarkan produk. Kita cuba dapatkan maklumat daripada situ, daripada kita punya circle tu, daripada group tu, adakah produk ini adalah produk yang boleh dijual, produk mendapat sambutan, ada demand di situ. Secondly, apa itu website? Website adalah satu tools untuk marketing juga. Selain daripada memperkenalkan organisasi ataupun setup tu sendiri, dia boleh memperkenalkan pelbagai produk yang dipasarkan. Dan daripada situ, dia boleh venture kepada online store, Shopee, Lazada, GrabFood, Foodpanda. Daripada situ, kita dapat target audience kita. Dia we have surpassed. Kita dah pergi lebih daripada kita, kalau bahasa mudahnya, kita tabur jala. Yang mana dapat tangkap, okay, itu adalah pelanggan kita. Kita dah surpassed. Kita dah kena fikirkan satu kaedah lain di mana kita perlu tumpukan kepada sasaran audience tertentu. Ini adalah sasaran kita. Kita kena pasti. Terlebih dahulu, kita kena tahulah produk kita. Apa kekuatan produk kita? Apa kelemahan produk kita? Macam mana penerimaan produk kita? Daripada situ, kita tahu kekuatan dan kita tahu kita punya target audience. So, daripada situ, kita start to build kita punya promosi kita secara digital. Dan pemilihan media digital tu sendiri yang berketepatan lah. Kita tak nak dalam WhatsApp group tu, kita jual produk yang tidak menjadi pilihan, tidak menjadi demand. Contohnya, kita menjual makanan, WhatsApp group tu adalah WhatsApp group otomotif. Contoh dia saya bagi, simple. Okay. Kan? Dan strategi yang tepat lah. Strategi yang tepat ni agak menyeluruh. Mungkin perlu dikupaskan mungkin dalam sesi-sesi latihan persahuanan yang kami sediakan. Iaitu strategi ketepatan dari segi masa. Bila waktu yang sesuai. Dan realize or not, benda tu sekarang memang telah dibuat. Dia tahu contohnya iklan. Waktu iklan contohnya. Sebelum berita. Adakah itu waktu yang sesuai untuk kita promote. Ini area saya sentuh sikit. Ini area Cik Faris ni. Ini lagi-lagi pakar. Dan content marketing. Okey, ini adalah satu lagi. Content marketing adalah satu lagi maklumat penting. Okey, saya ambil contoh. Dia dah buat brochure. Lebih kurang. Okey, dan dia post dalam grup. Maklumat dah lengkap. Makanan sedap. Tapi bila scroll down, harga tak ada. Okey. Jadi dekat situ dia telah kehilangan pelanggan dia, kan? All we know, bila dia scroll ke bawah lagi, bila para pengguna digital ni scroll ke bawah lagi, ada produk yang sama
yang lengkap maklumat dia. Jadi penjualan produk tu telah terlepas kepada orang lain, sedangkan dekat atas tu kita dah jual produk kita, hanya kerana kita punya content marketing kita tidak lengkap, jadi kita terlepas market. So itu adalah antara tips, antara poin-poin yang saya rasa perlu diberi perhatian, perlu diambil berat oleh usahawan lah. Dan ini semua kita permudahkan dalam kita punya kaedah latihan usahawan kita. Yeah. Daripada situ kita boleh create digital marketing, iklan kepada digital marketing, dan dalam masa yang sama kita build kita punya database, customer database. Jadi kita tahu repeat customer berapa ramai yang datang, produk yang macam mana yang menjadi priority kepada pengguna-pengguna di luar sana. Sebut sedikit, Kiran. Okay. Ini maksudnya tadi saya boleh rumuskan bahawa yang pertamanya adalah kita perlu mengenal pasti pasaran kita siapa. Okey. Dan kita perlu kita kata mengenal pasti produk yang bersesuaian untuk kita pasarkan. Dan saya tertarik tadi yang akhir sekali berkenaan dengan data. Sebab kebanyakan terutamanya bila apa kita kata syarikat mikro ataupun usahawan informal business ni, ada setengah tu dia tak tengok pun data. Maksudnya siapa yang ulang membeli pada dia. So ini merupakan dia punya, orang kata sebenarnya adalah dia punya pelanggan yang perlu dijaga sebenarnya. Okey, bentuk ataupun what they call kawasan mana yang membeli, ini semua merupakan data-data saya rasa yang cukup penting iaitu untuk membantu. Walaupun mereka ini merupakan usaha mikro, tetapi ia cukup penting. Dengan ada data saya rasa mereka boleh, orang kata, mensasarkan, boleh fokus. Fokus dan juga mensasarkan penjualan tu kepada sasaran tertentu yang pasti akan mendapat pulangan yang lebih cepat. Itu saya rasa satu elemen yang cukup baik tadi berkenaan dengan penggunaan data. Okey, Cik Faris. Cik Faris ni saya bagi soalan yang susah sikit lah. Kan? Sebab dia orang yang experience dah dalam industri. Okey. Kita bercakap banyak berkenaan dengan social media. Okey, terutama bagi syarikat yang kita kata dah orang kata dah mencapai satu tahap lah, contohnya small company yang dah ada penjualan lebih 300,000 setahun dan sebagainya, mempunyai sedikit keupayaan. Okey. Sebenarnya ada lagi kaedah-kaedah promosi yang lain yang mungkin lebih efektif. Okey. Cuma benda ni mungkin tidak, apa kita kata, tidak sampai kepada mereka. Okey. Contohnya TV, radio ataupun any bentuk-bentuk kita kata penyiaran mungkin lebih berkesan. Okey, sebenarnya ada benda tu. Cuma sekarang ni saya nak minta Cik Faris, kita korek terus dengan dia, minta tips dengan dia. Okey. Bila pada siapa promosi online ni contohnya, ataupun kita kata kata secara penyiaran contohnya, dan bagaimana pula penggunaan kaedah ini untuk memberi kesan yang efektif kepada kita punya pemasaran. Baik. Mau mencabar soalan ni. Kita upah dia tarik lebih sikit ni. Ah, okey, kita tak apa. Dah boleh dah. Dua dah boleh minum, dah boleh dah. InsyaAllah. Jadi untuk kawan-kawan, rakan-rakan usahawan di luar sana, kita sedar bila kita tengah membawa kapal ataupun bahtera kita merentas alam perniagaan, paling mustahak adalah dari segi marketing. Macam Cik Rahim tanya tadi, dia basically ada dua set of questions. Satu soalan itu merujuk kepada apakah pengiklanan yang sedia ada sekarang ini. Betul. Dan dua, apakah tips kita bila kita nak buat pengiklanan, lagi-lagi untuk rakan-rakan usahawan yang sedang menjalankan perniagaan sekarang lah. Seperti yang rakan-rakan dan juga Cik Rahim dan Cik Amir aware, banyak cara untuk kita buat marketing, banyak cara untuk kita reach out to our client. Tapi most of jalan kita untuk reach out the client yang telah sedia ada adalah menggunakan platform-platform seperti TV, radio, billboard dan sewaktu dengannya. Okay. So platform-platform ini masih lagi relevan, masih lagi boleh diguna pakai, dengan syarat tuan-tuan, puan-puan kena faham apakah objektif pengiklanan dan kepada siapa kita nak pergi. Sebagai contoh, radio merupakan platform yang paling kuat lagi untuk rakan-rakan kita di Pantai Timur, untuk rakan-rakan kita yang berada di di bahagian utara. So pada macam juga kita tahu juga TV station, kalau perasan kan pagi-pagi sama ada di TV Al-Hijrah,
sama ada di TV3 ataupun Astro sebelum ni, memang kita ada sesi morning show. So morning show ni adalah salah satu yang cara paling efektif untuk kita reach out to targeted client. For example, ni contoh slot untuk wanita hari ini, range price lebih kurang untuk appearance dalam plus minus dalam 3 minit kan, yang mana usahawan boleh bercakap di TV3, kita boleh bagi rate dalam 15 sampai 20 ribu. But itu mustahak untuk bercakap terus dengan consumer seperti ibu-ibu ataupun housewife yang berada di rumah. So kita pun nampak benda yang sama juga applicable, yang mana GoShop ambil slot yang hampir sama seperti wanita hari ini dan sewaktu dengannya. Kedua, kita pun kena faham juga macam saya cakap tadi, faham apa yang kita nak marketkan, siapa yang kita nak marketkan. Antara salah satu yang tuan-tuan dan puan-puan perasan ialah penggunaan billboard. Sebagai contoh, billboard ni kita nampak kat tepi jalan yang mana untuk pengiklan sendiri dia tahu akan ada berapa banyak eyeballs yang akan lalu kawasan-kawasan ini. Dan estimate-nya orang yang memandu, orang yang bekerja, orang yang ada sedikit orang panggil demografik, yang mana orang-orang ini merujuk kepada kebolehan dia untuk membeli barang dan sewaktu dengannya. So kita kena faham bila kita pakai billboard, billboard ni cabarannya ialah kita kena mungkin ambil subscription selama tempoh 6 bulan. Kita terikat pada tempoh, pada perubahan reka bentuk dan juga kalau ada perubahan kita kena tambah lagi dari segi kos lah. Tetapi kalau dari segi online pula, kita tahu kita tahu objektif kita untuk pastikan kita ke online ni, kita boleh spesifik demografik siapa yang kita boleh pergi, berapa masa kita boleh ambil untuk pengiklanan digital dan berapakah kos yang bakal kita belanjakan. And ini terus kepada soalan akhir pada Cik Rahim tadi lah, apakah tips-tipsnya? So untuk tuan-tuan puan-puan yang yang telah terdedah kepada digital marketing, yang telah biasa buat FB ads ataupun YouTube ads, kita tahu yang mana untuk pemasaran digital ni kita kena kenal pasti siapakah potensi pasaran kita. Makin banyak information yang kita ada, apa behavioral dia, apa kemampuan kewangan dia, di mana lokasi dia, lebih mudah untuk kita reach out kepada kita punya target client. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedar juga yang mana sekarang ni algoritma di social media sentiasa berubah-ubah. Betul. Social media sekarang tak macam 3-4 tahun lepas. Betul. Kalau kita post, semua orang boleh nampak. Somehow dia pun memainkan peranan yang mana untuk bajet lebih besar means kita kena beli media buy. Kita kena beli so-called airtime untuk kita reach out to this particular client. So in a nutshell, marketing sama ada di conventional, sama ada di digital, dua-dua masih relevan dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan sedar siapa kita nak pergi, tahu berapa bajet kita dan apakah objektif akhir yang kita nak capai. Terima kasih. Okay. So maksudnya kat sini, apabila kita bercakap berkenaan dengan kita punya targeted audience untuk capai itu, maksudnya kadangkala sebenarnya ada setengah-setengah yang kita anggap konvensional tu masih boleh digunakan. Dia ada masih lagi market segmentation tertentu. Contohnya yang masih lagi kita kata ada followers dia contohnya. Dan mungkin kat sini saya nampak macam Cik Faris kata tadi, kalau kita ada satu bajet yang kita letakkan, mungkin kita go into hybrid. Maksudnya kedua-dua sekali to capture the audience tu, bergantung kepada sasaran pasaran kita lah. Saya nampak itu yang cuba disampaikan oleh Cik Faris. Betul Cik Faris ? Betul. Okay. Cuma maksudnya kat sini, dalam masa yang sama, saya nak, bila saya dengar tadi pun, satu perkara yang menarik perhatian saya adalah kita kata bajet. Maksudnya kadang-kadang kita tak meletakkan spesifik bajet untuk kita punya pemasaran. Ini satu isu sebenarnya. Jadi kita, as kita kata kita nak buat, kita buat. Contohnya. Ini merupakan satu isu juga sekarang ni. Okay. Terima kasih Cik Faris. Okay. Kita pergi sebelum kita pergi last round ni. Okay. Cik Amir. Okay, Cik Amir dah banyak you punya focus, of course, latihan yang diberikan kepada kebanyakan kita punya entrepreneur yang baru, micro dan juga inform business kita. Okay, biasanya di kala ini, saya faham latihan pun bukan murah sekarang ni. Kadang-kadang kita salah invest untuk latihan pun akan menjadi satu isu juga. Kita gairah dengan iklan tu, akhirnya kita pergi, akhirnya bukan kita punya contohnya. Bukan untuk kita contohnya. Okay,
apakah bagi peniaga-peniaga baru ni, apakah bentuk kita kata penekanan latihan yang diberikan terutama oleh Safruka sendiri? Mungkin kita boleh kongsi sedikit dengan pengguna di luar sana, kalau mungkin ada yang berminat nak berhubung macam mana dan sebagainya. Dipersilakan Jamil. Cik Amir minta on sekejap. Cik Amir punya tu okay. Dah. Okay. Norma baru. Kekok lagi. Okey, sebagaimana yang saya terangkan sebelum ni lah. Okey, penekanan apa yang dibawa oleh SAF Local Consulting adalah dua aspek, dua topik penting dalam keusahawanan, iaitu marketing, digital marketing dan juga pengurusan pendapatan. Okey. Banyak elemen, banyak-banyak topik-topik kecil yang kita selitkan di situ. Contohnya, tadi rakan saya Cik Farid ada mention berkenaan dengan business funnel. Ada pembelajaran berkenaan dengan business model canvas, BMC. Berkenaan dengan profiling sasaran target group kita. Itu adalah antara topik-topik kecil yang kita selitkan dalam latihan keusahawanan kita. Itu untuk sekali lagi digital marketing dan pengurusan pendapatan. Kalau sebelum ni fokus kami lebih kepada physical training, di mana latihan bersemuka, di mana kami ada comprehensive training yang memerlukan beberapa hari untuk complete dan seterusnya mendapat persijilan, mendapat pengiktirafan daripada situ. Dan sekali lagi kami mengamalkan business masa khusus. Maksudnya dalam latihan tu, dalam mereka bentuk menghasilkan promosi produk brochure tu, kita boleh terus, kita advise pengguna kita terus post. Dan daripada situ kita dapati ada yang dah dapat terus dalam kursus tu, dapat order. Itu adalah berita baik kepada kita punya peserta-peserta kita lah. Tapi dalam keadaan normal sekarang ni tak dapat tegak, kita terpaksa mengambil inisiatif untuk buat online training juga. Online training kita selain daripada yang komprehensif yang makan masa beberapa hari, kita ada menyediakan latihan yang menjurus kepada topik-topik kecil. Tadi kita panggil kapsul keusahawanan. Ini adalah topik-topik kecil yang terus menjurus kepada keperluan pelanggan itu sendiri. Contohnya mungkin ada training lain yang mereka pernah-pernah sertai, yang tak perlu lagi mereka sertai. Dan ini adalah topik menarik. Satu topik menarik, mereka terus pergi participate untuk tempoh 2 jam dengan kadar yang paling murah saya rasa sekarang ni. Dalam, tak sampai, dalam lebih kurang dalam RM50 satu kepala yang kita sediakan. Itu adalah antara topik-topik kecil yang menjurus kepada keperluan usahawan kita. Dan juga jika mereka berkehendak ke satu latihan yang komprehensif, then dia boleh rujuk kepada website kita untuk program-program kita yang akan kita jalankan akan datang, daftarkan dan participate untuk hopefully after PKP ni kita boleh buat physical training. Supaya kita ada lebih impact gitu, lebih personalized, atau yang mana yang memilih mempunyai kekangan masa, mempunyai kekangan untuk attender itu sendiri, jadi mereka boleh register untuk online sama ada komprehensif beberapa hari ataupun untuk topik-topik modul-modul tertentu sahaja. Dan semua ni kita gunakan Yobro, kita gunakan aplikasi Yobro sebagai kita punya training tools dan juga sebagai data bank kepada pengguna kita, di mana penghasilan brosur tu boleh mereka simpan temporary dekat situ. Kita akan review, kita akan komen, kita akan update, kita akan nasihatkan, okay, it's good to go. Then dia akan boleh terus post kepada dia punya social media, kepada group marketing dia. Dan sehingga sekarang ni kita dah ada lebih kurang dalam 300 usahawan yang menggunakan Yobro, aplikasi Yobro ni. Untuk ketika ini, Yobro ni hanya digunakan untuk peserta-peserta khusus kita saja. Kita dah ada 30 usahawan, lebih kurang lebih daripada 300 produk di situ. Dan dipermudahkan dengan Ecombiz. Ecombiz ni adalah satu tools pengurusan pendapatan di mana mereka merekod berapa jualan hari ini, berapa kos jualan, berapa untung kasar, berapa perlunjaan dan akhirnya berapa untung bersih mereka. Itu. Jadi ini perlu, bab ni kita cuma memberi benarahan yang dari segi aktiviti harian untuk merekod tu kita minta usahawan tu free. Dan secara tak sedar ini adalah satu latihan untuk mereka menyediakan satu rekod kewangan mereka sendiri. Rata-rata kita tahu kalau mikro atau mikro usahawan mikro ni dan informal business,
mereka tidak ada rekod kewangan yang boleh mereka kemukakan kepada institusi kewangan. Katakan mereka nak kembangkan perniagaan mereka nanti. Kerana tiadanya rekod kewangan, jadi mereka tidak layak. Jadi latihan kita daripada aplikasi Accountbiz ni, mereka merekod pendapatan, itu adalah latihan untuk mereka merekodkan pendapatan mereka dan seterusnya pergi kepada akaun masing-masing. Dan kerana kekangan masa, banyak benda yang saya ingin kongsikan. Ha, tapi kerana nanti kekangan masa, kita cari ustaz lain pula nanti. Okay. Dan juga saya tambah sikit cara ini, sorry ya. Dan juga bukan hanya online business, betul, bukan hanya online business. Conventional way of doing business pun dia ada target group masing-masing. Dan kalau dulu kita merasakan yang advertisement through television ni agak costly, tapi dengan kaedah sekarang, dengan norma baru ni, saya rasa very reasonable lah, Cik Faris. So untuk tu juga saya rasa usahawan kita perlu explore juga opportunity di situ. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Ini sebelum saya last question kepada Cik Faris ni. Ini ada dua. Saya buka kepada semua yang panel-panel kita. Soalan pertama ni daripada Cik Farizul Haikal. Dia very direct, dia kata, ada tak tips untuk free marketing? Betul lah, sekarang ni kita nak free ni kan. Ceritanya, if let's say now, okay, kita faham dah. FB pun dia agak menyekat sekarang ni untuk kita menjual dalam tu, ada kekangan dia. So tetapi ada tak any tips? Orang kata free marketing tu macam mana? Siapa nak jawab? Sama ada Cik Amir ke, Cik Faris ke? Cik Faris dulu kot, sementara-sementara tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih soalan yang mencabar tu. Obviously kalau apa ada kita faham konsep marketing ni, semudahnya ialah publicity. Adalah okay, tentang pendedahan kepada jenama ataupun produk dan services yang kita offer. Kita faham juga yang mana setiap action, setiap pembuatan sesuatu servis tu ada cost di balik tu. Tetapi of course there's always a way untuk dapatkan free marketing. Sebagai contoh, macam kita tahu, ini contoh global sedikit, Elon Musk baru-baru ni, kita tahu Tesla ada buat pembelian kepada Bitcoin. Diorang declare that okay, kami akan buat pelaburan dalam Bitcoin. Jadi kita tahu automatically untuk rakan-rakan yang sedang trade Bitcoin kat luar sana yang tengah enjoy ni sekarang ni, naik hampir 200%. But the whole idea ialah untuk dapat to get it out from the word of marketing via word of mouth. Maksudnya kita ada orang-orang yang kita boleh panggil influencer, boleh bercakap tentang produk kita. Mungkin orang-orang ni semua ada kaitan sebagai rakan, ada sebagai klik. So kita boleh minta bantuan, bro tolong promote sikit barang-barang aku ni, ataupun just talk about it. And we have few good example, beberapa produk yang tidak dikenali langsung sebelum ni, tetapi sebab dia disebut atau dimention oleh influencer, produk-produk ni dapat sambutan. Tapi dalam kes tadi ialah merujuk kepada free marketing lah. Mungkin boleh bincang dengan rakan-rakan. Okay, itu sahaja. So maksudnya dekat sini, saya nampak kadang-kadang kita ada kita punya grup WhatsApp. Ataupun contoh macam SME Corp, kita ada program macam Tenas Usahawan Belia Bumi Putra Tube. Sebenarnya dalam Tube Manager, kita ada dah lebih kurang I think 4,000 over kita punya peserta. Dalam circle tu saja, kalau you are in that particular group, you promote in the circle pun is a big free marketing sebenarnya. Jadi maksudnya kita perlu gunakan, saya rasa, rakan-rakan seperjuangan kita dikeliling tu antara satu sama lain. I think that is so one more way untuk kita kata kita boleh buat free marketing untuk kaedah itu. Of course kalau ada rakan influencer tu lagi baguslah. Betul. Contoh kalau dapat jumpa Cik Faris ke, dia pegang ke botol tu, lepas tu dia cerita lah kan. Of course CEO manggis group. Suka tak suka, sekurang-kurangnya pun orang kata pekerja manggis group kena beli jugalah. Contohnya macam tu lah, contoh macam tu. Okay, Cik Amir kalau ada any tips? Cik Amir satu lagi lah, saya beri satu soalan kepada Cik Amir ni. Okay, saya mula berniaga kedai makan. Okay, 6 bulan pertama masih rugi. Dan macam-macam saya buat tapi tak menjadi. Adakah saya perlu teruskan atau tukar perniagaan? Bagaimana tu Cik Amir? Okay. Kedai makan Kedai makan. Gerai. Kita 6 bulan berniaga tapi rugi je. Dan macam-macam dia buat tapi saya tak tahulah apa yang macam-macam dia buat tu.
sama ada dia perlu teruskan ataupun dia tukar perniagaan? Okey, in general daripada apa yang saya faham daripada maklumat yang limited tu kan, sebab kita tak tahu daripada permulaan perniagaan tu how was the setup. Yeah. Okey. Tapi selepas 6 bulan banyak aspek yang perlu diperhalusi. Contohnya dari segi target market kita, dari segi kita punya repeat customer kan. Setengah-setengah peniaga tidak sedar yang sebenarnya repeat customer tu membawa keuntungan, membawa pendapatan untuk untuk mereka. Mereka terlepas pandang kepada repeat customer. I mean take things for granted lah. Biasa dia orang ni datang beli, hari-hari datang belilah. But you have to careful untuk repeat customer ni, sekali terluka dia akan ada parut. Sorry to say. Jadi repeat customer, database customer, database of repeat customer dan dia punya circle of customer tu perlu ada, perlu dibuat study untuk kenal pasti. Mungkin dari segi penerimaan selera, bila kita bercakap pasal makanan, dia dari selera, dia kata-kata Malaysia ni macam-macam selera, ada selera makanan India, ada selera makanan di Sembilan, selera makanan masakan Kelantan. Jadi kita perlu tahu penerimaan di kawasan itu, apakah favorite. Dan dari aspek lain, mungkin dari segi suasana restoran itu sendiri, dekorasi restoran itu sendiri, banyak faktor. I mean, untuk saya perjelaskan satu persatu ni agak terhad. Jadi saya akan tinggalkan kontak number saya, mungkin boleh terus layar saya dengan saya dan pasukan saya lah untuk kita buat lanjut. Okey, terima kasih. Cikgu Linda, saya tengok ada komen kat situ. Usahawan segan nak minta tolong rakan review. Betul. Sedangkan kita boleh je tolong minta kawan-kawan untuk review. Itu benda yang betul. Terutama usahawan-usahawan mikro. Kita ni amat malulah nak bagi. Sebenarnya kita jangan malu dengan produk kita. Kita seharusnya percaya kepada produk kita tu. Itu memang saya cukup setuju. Okey, satu lagi daripada daripada Saleh Hisham. Dia kata pandangan mengenai isu pembaziran pada belia mengenai impak COVID ni. Saya rasa ini soalan dia berlegar kepada kadang-kadang tu banyak promosi yang dibuat tanpa kita kata tanpa penelitian. Maka pembaziran ya jadi glamour. Produk tu glamour tapi tak terjual sebenarnya. Dia review, kadang-kadang ada juga review kepada artis dan sebagainya. Betul, viewers tu ramai tetapi tidak dapat dichannelkan atau ditukar dalam bentuk pendapatan. Kan? So mungkin Cik Faris sedikit dari sudut pandangan Cik Faris sendirilah. Kadang-kadang betul. Adakah kita nak lihat sama produk tu dari sudut-sudut, okey dia glamour, view, semua orang nampak tetapi sebenarnya kadang-kadang gagal menjual sebenarnya. Ada setengah tu dia tidak begitu terkenal pun tetapi dia efektif dan dia boleh menjual. Okay, pandangan Cik Faris. Baik. Terima kasih Cik Aim dan terima kasih juga pada soalan yang sekali lagi mencabar. So untuk memudahkan pendekatan bagi soalan seperti ini, kita faham semua produk ada sasaran pelanggan masing-masing. Semua produk juga perlukan pendedahan bagi jenama masing-masing. Tetapi sebagai contoh, saya ambil contoh syarikat dalam Manggis Group iaitu Destinasi TV. Okay. Destinasi TV merupakan YouTube content creator yang mana mereka punya fokus adalah food and travel. Destinasi TV sekarang ni ada 452,000 subscriber on YouTube dan diorang ada 313,000 follower on Facebook. In a nutshell, kenapa saya cerita tentang platform? Sebab kita nak elakkan pembaziran. Kita nak elakkan effort yang orang cakap akan down into the drain. So okay. Bagi konteks Destinasi TV, any focus, any product exposure yang diorang buat, they would always consult dengan product owner. Sebab soalan-soalan akan simple as who is your target audience? Apakah behavioral audience ni akan buat? Okay. Apakah jenis perbelanjaan yang you expect client ni akan belanja? So from a standpoint of influencer, they know for a fact that benda-benda ni orang consume content sekarang ni macam consume oxygen. Every day kita akan tengok YouTube, every day kita akan tengok content dekat Facebook. But kita tahu benda-benda marketing ataupun video-video ni akan bertindak sebagai creating awareness.
I mean, if you decided untuk apa nama pembelian, itu perlukan video ataupun tactical untuk apa call to action membeli. Jadi kita kena identify what is your objective. How do we measure it? And macam mana kita translate ni kepada apa nama marketing strategy yang kita initiate. Second example ialah dari segi pembentukan apa nama funnel. Saya ambil contoh bagi syarikat kami, ID8 Agency. Baru-baru ni kami bekerja dengan salah satu property developer terulung di Malaysia, yang mana mereka ada cabaran. Maksudnya, kami nak tarik pembeli yang mana property milik kami ni harganya 1.5 hingga 2 juta. So obviously pembeli-pembeli ini bukan terletak di Malaysia. Banyak di Singapore, banyak di Taiwan, banyak di Hong Kong dan Jakarta. So apa yang kita design untuk property company ni, kita buatkan dia a campaign yang mana kita create sales lead, yang mana daripada negara-negara yang telah ataupun ibu apa nama bandar-bandar yang telah dipilih ni, kita akan skew the marketing atau the digital campaign tu untuk capture the attention from this kind of people. So ini akan elakkan sebarang pembaziran. So at the end of the day, selepas tamat campaign sekalipun, material-material yang telah diwujudkan tu masih boleh digunapakai untuk attacking ataupun securing the same client atau prospect base daripada kawasan-kawasan berkenaan. Itu saja daripada saya. So I think that soalan tadi sangat relevan. Okay. Elakkan dalam pemasaran. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih, Faris. Okay, very clear tu maksudnya, which is kita kena clear lah apa sasaran kita, siapa dan sebagainya. Okay, seterusnya saya dapat komen ni satu daripada Encik Muhammad Nordin Syahari. Modal pusingan untuk teruskan kehidupan setelah hilang pendapatan tetap. Ada modal sedikit-sikit terjun ke bidang perniagaan tanpa pengalaman, modal dan tawakal dan berusaha. Okay, ini adalah satu senario. Ini yang saya katakan tadi, yang kita kata tips-tips yang diberikan. Kebanyakan kita punya usahawan, tu saya kata, okay, dia mungkin ada produk yang ingin dikeluarkan tetapi tak pernah langsung untuk melakukan sebarang sedikit penelitian market segmentation, siapa, pada siapa nak dijual, costingnya berapa, itu semua tak pernah dikira. Jadi kita mengandaikan, inilah biasanya akhirnya bila kita tadi tak tahu berkenaan dengan titik pulang modal dan sebagainya, kita ingatkan kita jual hari ni 80 keping, kata 80 bungkus, dah untung dah. Rupanya kita punya titik pulang modal kat situ juga, maknanya tak untung tak rugi. Kan? So kita dah rasa seolah-olah macam itu keuntungan. Itu merupakan satu faktor lah. Jadi ilmu tu cukup penting. Jadi saya rasa tadi nampak macam Cik Amir kata, ni what they call latihan yang bentuk kapsul yang pendek ni. Itu penting sebenarnya, tips-tips yang penting. Kalau kita perhati, kalau dengar daripada awal tadi, daripada dua-dua panel ni, sebenarnya tips-tips tu boleh digunakan. Tak kira lah sama ada awak merupakan peniaga yang sedang ada di pasaran ataupun peniaga-peniaga baru. Okay, itu adalah cukup penting. Okay. Yang keduanya, Malaysian Business Group adalah penting untuk syarikat-syarikat mewujudkan sinergi sama syarikat. Okay. No man is an island concept. Ia adalah cara lebih mudah, cepat untuk membangunkan bisnes, terutama ekspor ke luar negara. Betul. Itu memang saya cukup setuju. Itu saya kata. Ya, kalau kata lesi nak cepat gerak seorang-seorang, nak lama gerak ramai-ramai. So maksudnya kita nak sustain ataupun kita nak sekejap saja. Itu balik pada kita. Suka tak suka perniagaan ni dia perlu berkongsi. Kalau kata rasa kita nak hidup sendiri je memang agak sukarlah. Okey, saya pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni, ini daripada ni, sebelum saya pergi kepada Cik Faris untuk penutup nanti. Dia kata, boleh tak tahu platform digital yang sesuai untuk perniagaan? Cik Amir, ni saya rasa daripada peniaga mikro kita ni, dia tanya platform sesuai untuk perniagaan. Okay. Untuk usahawan mikro, dengan informal business, sebenarnya ada pelbagai kemudahan yang telah tersedia di luar sana. Cuma saya akan cadangkan seperti soalan tadi, tanpa pengetahuan dalam bisnes ni sangat berisiko, di mana dengan pendapatan, dengan modal
yang terhad kita gunakan untuk bisnes tanpa ada basic knowledge. Jadi apa yang saya syorkan untuk menjawab soalan ni, which digital platform yang sesuai, ada pelbagai di sana. Dia perlu dikaji dari segi produk tu sendiri, produk yang dipasarkan oleh rakan-rakan usahawan kita, dan kena pasti yang mana satu digital platform yang paling sesuai dan cost effective untuk reach out kepada pelanggan-pelanggan dia. Untuk saya ceritakan secara spesifik agak maklumat tak complete. Jadi secara general lah saya cakap, perlu dikenal pasti produk itu sendiri, kekuatan produk itu sendiri, daripada kita arif tentang produk kita sendiri, kita pergi kepada pelanggan kita, sasaran pelanggan kita. Dan how to reach out pelanggan kita, then kita identify yang mana digital platform yang paling sesuai. Itu adalah secara umum lah saya jawab. Kan? Probably kalau nak spesifik, boleh contact saya lah. Saya bagi nombor kontak saya. Mungkin Mohihan ni boleh kontak terus dengan Encik Amir untuk mendapatkan tips selanjutnya. Cikgu Linda sekali lagi beri tadi sedikit what they call tips, which is betul. Strategi pricing ramai yang tak tahu, tak kira dengan betul. Ia part of marketing mix, majority usahawan salah letak harga. Betul. Betul. Saya rasa itu bukan kata, let's say, bila kita buat latihan di SME Corp sendiri, khusus pun bila kita tanya, contohlah, okay, dah buat semuanya, tanya, okay, berapa harga ni? Katalah RM5. Kita pun tanya, kenapa RM5? Soalan tu takkan terjawab. Soalan tu takkan terjawab. Akhirnya, saya jual RM5 sebab semua orang jual RM5. Kan? Jadi, dia tak tahu siapa pasarannya. Itu adalah isu yang biasa. Itu sebab saya kata hari ini, bila kita bangkitkan, walaupun dia bercakap hanya berkenaan dengan pemasaran, tetapi elemen-elemen itu sebenarnya ada. Menentukan pasaran dan sebagainya automatically sebenarnya, untuk menentukan kita punya sasaran perniagaan dan sebagainya, perlu sebenarnya kita mengetahui perkara-perkara lain di sebaliknya. Okey, ini soalan yang terakhirlah, masa amat mencemburui kita ni, walaupun soalan-soalan banyak ni, tak apa, insyaAllah kita sambung di masa lain, tapi last question untuk Manggis Group. Baik. Okey, saya nak tahu Manggis Group ni, dia tak boleh terlepas, saya kena tanya juga, okey. Untuk membangunkan satu complete package, okay, online promotion daripada awal marketing segment, permintaan konten sehinggalah menjual, okay, kalau ada budget ke macam mana ke, kan, okay, mungkin kalau boleh say, apa kita kata Manggis Group pernah buat benda ni, kongsilah dengan kita orang ni. Kalau boleh bagi special price pun bagus juga, kan, tolong kita punya usahawan ni. Okay, sila Cik Faris. Untuk menjawab soalan yang macam ditanya pada Cik Amir juga tu, untuk explain within this few short minutes memanglah tidak sesuai. Tetapi kita tahu basically ada 3 step utama untuk kita kenal pasti apa kita nak buat. Sebab habis di webinar ni biasa soalannya ialah, aku nak buat apa lepas ni? Betul. Itulah soalan-soalannya. So on our end ialah kita tidak boleh kita kena buat kajian pasaran. Itu nombor satu. Sebab kita sebagai marketeer, kita sebagai branding agency, kita boleh advise. Tetapi kalau empunya produk ni tidak faham tentang pasaran, kita tak boleh nak bagi a good advice. So contoh macam apa yang soalan yang kita dapat ni ialah, orang akan kita advise, satu mungkin boleh Google. Apa benda sebenarnya yang produk apa yang kita nak pasarkan ni? Lepas tu kalau contoh macam automotive macam kita sebut tadi, mungkin kita boleh masuk grup-grup yang bercakap tentang automotif, apa benda barang yang dicari, apa benda yang jadi trending sekarang ni, apa benda yang orang buat reference, kan, basically on the trending, what's happening. And nombor 3, kita kena turun market tu sendiri. Contohlah kalau kita nak buat sambal lah, for example, kita kena rasa sambal apa yang kita nak buat tu, kita kena cuba sambal-sambal dia orang lain, sebab tidak boleh this is the user experience yang kita nak jual kepada potential prospect client. Okay. Kedua ialah kita dah tahu kajian pasaran kita, so kita nak buat organic and paid ads. Yang ini kami boleh bantu daripada segi yang mana dah tahu kepada siapa kita nak buat, kita akan buat a bit of branding, kalau bahasa apa marketing panggil brand manifesto and so on. Tetapi it's basically to identify the actual storytelling yang mana kita nak gunakan sepanjang campaign, sepanjang marketing of the particular product.
So kita kena faham juga yang mana bila kita nak beli ads ni, algorithm selalu berubah-ubah. Sentiasa allocate budget untuk marketing. Sebagai contoh, big corporation like Unilever ataupun company-company besar akan allocate 15 hingga 20% daripada total revenue yearly untuk pembiayaan bagi marketing. So benda ni boleh digunakan untuk biaya marketing, pembuatan video, beli ads, ataupun engage influencer and so on. And number three ialah kita dah tahu pasaran, kita dah faham macam mana kita nak marketing, kita kena go to client. So kalau dari perspektif digital, we need to use whatever e-retail platform yang telah ada sedia sekarang. Contoh Shopee and Lazada, and even to create your own website com, yang mana mungkin apa Cik Amir boleh advise in detail lah kan. Yes, we also do the services, but at the end of the day, you need to understand by whom that you need to reach the client. On final notes, on my end, I've been involved in this training daripada Alibaba. So Alibaba sendiri bawa kami 2 minggu ke China untuk expose apa yang sebenarnya berlaku di China. So kenapa saya cerita ni in advance is basically we need to always look outside of our own comfort zone, look outside of our territory untuk tengok apa sebenarnya berlaku di luar sana. Kalaulah di China sendiri penggunaan QR code sebenarnya dah 2-3 tahun lepas, dah lebih lama diguna pakai baru sampai ke Malaysia. So ada trending, ada benda-benda yang berlaku kat luar sana yang boleh kita ambil dan adopt di Malaysia. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Faris. Saya berhutang Cik Faris tadi, video tadi saya mainkan sekarang. Jadi soal Cik Faris, berhutang tu kena bayar. Okay. Baik, campur tertarik ya. Okay. Video kita. Okay, terima kasih. Sampai juga hajat untuk melihat video tadi tu. Memang amat menarik. Okay, kita dah sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada Safuka Consulting, Cik Amir Ahmad Hassan, Managing Partner, dan juga Manggis Group, Cik Faris, CEO, okay, yang berkongsi pengalaman dan juga sedikit tips bagaimana kita menghadapi suasana COVID, terutama di kalangan usahawan kita pada hari ini. Okay, kesimpulannya adalah kita perlu terus berusaha seperti mana yang dikatakan tadi, which is kita perlu keluar daripada keselesaan kita. Norma berubah, semuanya berubah, dan kita perlu menjenguk kaedah-kaedah yang paling efektif. Kita tidak lagi boleh melihat seperti dulu apa yang ingin kita jual, tetapi kita perlu melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat di luar, iaitu pelanggan kita. So itu merupakan anjakan paradigma yang kita perlu lakukan. Saya juga tadi saya nampak macam yang diterangkan oleh Cik Amir pula tadi, penggunaan handphone contohnya. So Cik Faris pun pernah ajar saya dulu waktu dia datang jumpa dengan saya dulu, waktu tu kita pun berbincang. Kita perlu melihat 3 tahun atau 4 tahun ke hadapan siapa merupakan klien kita. Betul macam Cik Amir kata tadi, akhirnya mungkin kalau satu ketika dulu TV kita lihat sebagai sekarang mungkin kurang relevan, lama-lama mungkin notebook kita ni pun kurang relevan dah. Orang akan pergi pada benda yang paling hampir, iaitu kita punya handphone. Okay? So maksudnya bentuk itu akan bertukar, sasaran itu akan bertukar, segalanya akan bertukar. Jadi pada semua PKS kita di luar sana, kita
terus bergerak dan mesti pantas untuk berubah. Sekiranya kita gagal untuk berubah, maka kita akan menghadapi satu cabaran ataupun masalah yang cukup besar. Okey, sekian untuk hari ini dalam sembang siaran kita bersama usahawan-usahawan kita. InsyaAllah pada masa akan datang, soalan usahawan akan bawa topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.